Yo guys, welcome back to my channel. Dah start-start je dah ada pre-work kat sini. So Messi dah nak buat rancangan masak. So apa yang aku nak masak? So kita tengok lepas ni. So, hari ni sebenarnya aku pergi dekat Geomu Supa. So aku terjumpa satu benda yang menarik. Aku jumpa ni. Teneng, telur masin. Nama dia kalau berasa Jepun, Ahiru Tamago Shiozuke. Susah dapat kat supermarket biasa dekat Jepun ni. So dekat Geomu aku jumpa. Harga dia dalam 300 yen macam tu. Dan dalam ni ada 6 biji. So ni first time aku beli benda ni. So aku nak tengok apa dalam dia. Oh, telur masin ni dari China. Oh. Ada 6 biji semuanya. Dengan gunakan telur masin ni, apa yang aku nak masak pada kali ni ialah aku nak buat spaghetti sotong salted egg cream sauce. So jom kita tengok macam ni cara nak buat dia. Gunakan 2 biji. Aku punya dapur ni dia tak besar. Satu dapur gas ni je. So memang susah untuk masak banyak-banyak jenis. So mula aku kena rebus telur, lepas tu aku kena masak spaghetti tu, lepas tu aku kena buat sos, kena buat satu-satu. So ni aku nak rebus spaghetti. Aku dah kupas dah telur masin tu. Aku ambil dia punya bahagian kuning je. Ni 2 biji telur masin bahagian kuning yang dah direbus. Lenyit-lenyit kan dia. Okay, so air ni pun dah melegak. Aku taburkan garam. Ni untuk seorang makan. So aku akan masak spaghetti ni dalam 7 minit macam tu. Untuk aku dapatkan texture yang al dente. Dah al dente. So aku nak toast. Bila toast spaghetti tadi tu, aku simpankan sikit air dia supaya untuk nak guna dalam sos ni. Letakkan olive oil. Sotong tu aku dah potong jenis saiz kecil-kecil je ni. Okay, so mula aku nak masak dulu sotong. Sotong sebab dia cepat je kecut, so aku tak nak lama sangat. Sampai sini je, jangan terlalu lama nanti dia kecut. So aku angkat. Dan kuali yang sama aku taruh butter. Butter lebih kurang banyak ni lah. So aku taruhkan sikit bawang putih yang dah dikisar macam ni. Lepas tu aku taruhkan telur masin ni. Memang bau telur masin kuat lah. Jangan kuat sangat supaya nanti dia hangus. Aku taruhkan setengah kip ayam. Last sekali aku taruh fresh cream. Fresh cream daripada Hokkaido. Ikut kita nak banyak mana kuah. Aku lebih kurang banyak ni. Tengok sikit lagi. Bila agak-agak macam ni, aku taruhkan balik sotong tadi. So rasa sikit kita punya sos. Okey, cukup. Dia punya masin semua cukup. Spaghetti. Dan juga air spaghetti yang tinggalkan tadi tu. Kita kacau seketika. Okey, siap. Okay, so aku nak hias. Kita gunakan pinggan yang dia agak mendalam macam tu. Dan spaghetti dekat tengah. Untuk presentation yang lawa, dia tak payah banyak sangat. Mula kita sikit. Lepas tu aku taburkan yang cream sauce tu dekat keliling-keliling pinggan ni. Biar nampak dia berkuah. Gelap sikit tepi-tepi ni. So aku taruh olive oil. Okay.
black pepper. Jarah ke ni. Last sekali, parsley. Okey, sudah siap dah. Ni dia aku punya spaghetti sotong dengan salted egg cream sauce. Okay guys, so ni dia spaghetti ni. So aku pun dah lapar, aku nak try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, memang sedap. Memang kena. Dia punya telur masin tu, bila dia sekali dengan krim, dia rasa yang telur masin yang betul-betul berlemak. So memang memang sedap, memang ngam dengan pasta ni. Rasa dia lebih kurang sama macam kalau gunakan uni yang guna landak laut tu. Rasa sotong pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni aku nak minum air apple, Sunkist apple. Senang je buat dia. Ada telur masin, lepas tu kau taruh beli krim, lepas tu taruh nak guna sotong ke, nak guna ayam ke, nak guna udang pun boleh. So memang simple, memang senang buat dia. Dia rasa pun sedap. Jangan lupa untuk cuba. Terima kasih untuk tengok video aku pada kali ni, dan insyaAllah aku akan buat video lagi lepas ni. Okay, jumpa korang lagi. Aku nak habiskan ni dulu. So, jangan bye-bye.